Untung ada kalian. Ih, nyebelin banget ya. Sleep call. Aku gak pake jas. Ih, muka aku tapi pucet banget, guys. Aku gak suka. Pucet, Ti. Lu baca komen, baca nih. Suka dulu, sekarang lu jarang. Eh, makasih Jordi, thank you telurnya. Arigatou gozaimasu. Kamu suka pakai dastah, Kak? Aku suka pakai sarung. Tidur. Kalau bilang sarung tuh diket-ket gitu gak sih? Iya, diket. Dibaca pakai mulut, oh iya lupa guys. Aku udah ini bingung soalnya. Eh Jordi, astaga Jordi, makasih. Kayak endok. Ih, gendut banget aku sekarang, guys. Gendut banget aja ya, guys. Ih, kalian nguping ya. Tutup kuping. Aku tuh malah gak mau denger. Kalian malah mau denger. Aneh kalian, guys. Aku tuh gak mau denger loh. Kalian malah nguping mau denger. Aku tuh gak mau denger justru. Kenapa cowok tidur gak pake kolor, aneh banget sumpah. Karena enak. Kok lo tau sih? Ya kan, bahkan kamu gak usah ngomong, aku nanya doang. Astaga. Nah, kamu nanya kan soal kamu tau. Aku nanya sayangku, cintaku. Karena kamu ngomong. Cowok aja gini. Apa? Tau dulu kamu udah bilang. Iya, pas itu kamu pernah bilang kalau misalnya cowok kayak gitu. Sama kayak cewek, kalau cewek kan ininya kan. Kamu pernah bilang, makanya aku nanya lagi ke kamu. Nah, jadi gini, kamu kalau pake nanya apa? Ya, biar. Sama. Cowok sih itu aneh kalau cowok. Sama, sama. Jijik kan kalian, guys? Kalian jijikan, kalian mengerti kan maksudku sekarang kan guys? Masih lama. Kedengeran anjay. No, sebenernya bilang 18 plus. Ini gak 18 plus, ini maksudnya tidur pakai sarungnya kan? Kedengeran sumpah. Emang suaranya kedengeran juga? Kedengeran. Alay. Gak denger kali ya. Apa? Dikira kita gak ada telinga. Dikira kuping orang di dunia ini gak ada guys. Dikira udah digunting semuanya. Aku lagi pakai masker, nanti aja abis ini selesai masker. Tadi aku pakai masker gimana, Pak? Guys, kita mulai yuk. Apa kita mulai aja, guys? Kalian muak gak sih denger itu? Coba kita cek dulu, kita udah berapa menit? Tadi 18 menit, tadi 20 menit kali ya mungkin. Tapi tiba-tiba mati, asyuk. Oh bentar lagi deh guys, 1 menit lagi, sekitar 2 menit lagi baru kita mulai. Jangan, nanti aja. Hoik. Cuh. Katanya mau pelan-pelan guys, kalau mereka mau pelan-pelan aku malah mau nguping jadinya. Ini aku udah bertanya kali ya? Iya, udah
Oh my Mbak, wow. gak tahu mau ngomong apa ya. Aku ngomongnya pelan-pelan. Aku ngomongnya pelan-pelan. Nah, kalau dia ngomong gitu aku malah mau denger, guys. Kalau dia ngomongnya biasa aja aku enggak kepo. Facialin aku. Karena dia ngomong gitu aku jadi mau tahu. Kepo lu. Emang kalian enggak kepo, guys? Kalian pasti juga kepo kan? Sejujurnya kalian kepo kan? Eh katanya kamu mau potongin rambut aku. Ya sini aku potongin. Sebelum gua balik ya. Bohong, kalian aja nguping ini dari tadi 9.000 orang di sini nguping semuanya. Dia tuh enggak niat banget live-nya kayak gitu. Kalau gitu dari dulu aku live tiduran aja ya, kalau misalnya bisa. Enggak bisa kan. Sekarang kan ya, karena di moda kayak apa? Malikong ke dia udah bisa biasa aja sih kita gengsi bro. Ah kalian sama aja loh. Aku mau liat live. Liat aku abis masken guys. Dadah. Cium dede, cium dede. Oh gak dede. Wangi. Orang baru mandi be. Liat nih malas banget kan video call kayak gini cel. Iya itu gak niat sih. Ay mendingan gak niat. Ini gak niat live daripada video call sama ayang sendiri sama cantikku ay sayangku sendiri tapi gelap gak kelihatan mukanya. Berarti viewers lebih dari Bibi. Kalau sama viewers katanya selalu profesional, selalu pakai face cam, gak pernah no face. Tapi kalau sama ayang bebnya facecamnya gelap-gelap gitu tinggal nyalain lampu padahal tidurnya kan gelap-gelap emang. Kan kalau misalkan demi sayangku cantikku yang paling sayang pasti mau dong nyala tidur dengan lampu ya, nyala. Tapi kan kalau terang-terang aku jadi sulit tidur. Ya enggak usah tidur. Tunggu sayangku cantikku tidur dulu baru matiin lampu lah. Ya udah tunggu nanti kalau kamu iya kan tapi ya. Kamu pernah gak aku bobo duluan? Ya karena kamu banyak penyembenyinya kalau tidur. Enggak. Tapi semalam aku langsung bobo tau. Kayak langsung plak. Kan kita habis ngomong kan terus habis itu. Yang aku boboin. Ya habis itu aku langsung bobo. Enak kan suara aku kalau ini buat bubuin orang. Mayan. Kayak dangdut anjay suaranya. Kalau tidak bobo dikit-dikit kesi. Ya seru sih. Aku kalau mimpi kayak selalu kasih gua pilihan mimpi nih. Pertama kayak digigit buaya. Kedua digigit kesi. Aku masih mimpi gigit buaya aja. Kalau aku gigit bisa sampai biru loh. Bukan biru. Infeksi. Mau jadi gak? Ayo. Bye-bye, dede, bye-bye semua. Kita mau pindah kamar. Biar tidak diuping kalian. Itu lebih penting daripada adikmu. Jessica, kamu mau cun gak? Gak. Iya. Nani. Kita pindah. Selamat tidur, Dede. Selamat tidur. Iyo. Cendulu. Enggak mau. Guys, tolong aku. Dede cend 3 kali. Sini mana jidatmu dulu? Nih jidat nih sekali nih. Cend. Ini udah. Bukan jidat lu anjir, lu yang cium. Ih, enggak mau. dia malah kasih jidatnya dia. Oh, mau dicium sih. Jangan. Itu jidat. Enggak. Kau canda dong. Ada jidat. Pipi kanan. Pipi kanan. Jidat. Kenapa pipi kanan? Pipi kanan. Pipi kiri. Ini yang beremek nih. Udah, ada itu doang. Iya. Ayo, pindah. Bentar deh, bye. Bye. Guys, kenapa sih
najiskan banget deh. Berarti semua biasa kayak iu. Bener kan kataku POV kalau video call sama kakak Iwan emang gitu guys, beli satu dapat dua-duanya loh. Kalian nggak mau jadi kak Iwan botak citer guys. Tapi menurut kalian gak tahu aku dipaksa anjay, mereka di samping Elobet. Mereka pemaksaan, mereka di samping aku. Kayak gitu aku ditahan, ditarik-tarik gitu. Aku gimana anjay kalau gak aku turutin? Mereka gak pergi-pergi. Mereka gak pergi-pergi sumpah, asyuh mereka semua. Kan gak lihat mukaku tertekan, biasa aku mau sih ngecengin dia cun-cun. Tapi dia dari tadi nyebelin banget AJG, gak mau aku cun dia. Dia ngeselin banget dari tadi.